baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi SLRT ini adalah sistem layanan yang dari 26 PMKS tersebut di atas, Dinas Sosial mempunyai 4 program yang wajib harus dilaksanakan pada tahun 2020. Yang pertama yang kami fokuskan pada tahun 2020 nanti. Yang keempat adalah yang akan datang kegiatan atau usaha Bapak Ibu akan kami monek. Monek itu monitoring dan evaluasi. Apakah kami untuk melihat apakah usaha Bapak Ibu itu meningkat tetap saja atau masih diawali dengan peningkatan pendapatan yang tadi telah dicapai oleh Bapak Asisten ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas.